Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Kita bertemu di materi tentang mikroskop, yaitu praktikum biologi dasar. Jadi pada praktikum secara virtual karena kondisi pandemi ini, kita akan mempelajari tentang mikroskop yang praktikum ini bertujuan memperkenalkan bagian-bagian mikroskop dan prinsip kerjanya. Untuk kali ini kita akan mempelajari mikroskop binokuler, yaitu mikroskop dengan lensa okuler ada dua, kiri kanan, ya. Kemudian memperkenalkan cara penanganan dan pemeliharaan mikroskop, cara membawa, cara membersihkan dan sebagainya, sehingga mikroskop bisa awet, tidak kondisi yang rusak dan sebagainya. Yang berikutnya memperkenalkan cara penyiapan sediaan hayati basah. Yang di sini nanti kita akan belajar sehingga preparat bisa diamati secara jelas jika tidak merusak mikroskop. Berikutnya yang keempat yaitu mempelajari penggunaan mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Sehingga apa? Nanti kita bisa mengetahui kira-kira ukuran objek dalam arti apakah ketebalan atau panjang atau lebar dari preparat, apakah sel, jaringan itu ada berapa mikron, itu akan lebih akurat. Berikut ini adalah alat dan bahan praktikum yang digunakan, yaitu mikroskop binokuler, kemudian mikrometer objektif dan okuler untuk kita kalibrasi, dan juga objek glass dan cover glass untuk pengamatan preparat basah, juga preparat huruf A, dan nanti kita untuk membuktikan tentang perbesaran, kemudian letak bayangan, juga ada alium sepa dan silet untuk preparat basah yang nanti juga dibantu dengan pipet dan air. Ini adalah perbedaan mikroskop monokuler dan binokuler. Jadi perbedaan dua jenis ini adalah terletak pada ada satu lensa okuler yaitu dekat mata, kalau binokuler itu ada dua lensa. Kemudian bagian-bagian mikroskop terutama adalah ini yang nanti akan kita lihat secara langsung pada objek yang sesungguhnya. Ini adalah bagian-bagian mikroskop binokuler, yaitu steker listrik dan kabel listrik. Kemudian ada tombol dan pengatur cahaya. Kemudian tergantung ini tipe, merek, jenis mikroskop, posisinya. Kemudian ini adalah lensa okuler, yaitu bisa digeser sesuai kebutuhan jarak mata kiri kanan dengan perbesaran 10 kali. Ini adalah tabung mikroskop, kemudian lensa objektif dengan pengatur revolver untuk mengganti perbesaran, yaitu ada perbesaran 4, 10, 40, dan 100. Berikutnya adalah meja objek dengan penjepitnya untuk mengamankan objek tidak bergerak. Ini adalah pengatur meja sehingga objek berada pada lensa objektif ke kiri, ke kanan, juga ke depan, ke belakang. Berikutnya makrometer dan mikrometer untuk mengatur jarak dengan lensa, dengan objek sehingga fokusnya lebih jelas. Ini adalah bukaan diafragma untuk mengatur
intensitas cahaya yang masuk yang kadang-kadang dilengkapi filter. Cara memegang dan membawa mikroskop. Jadi mikroskop harus dipegang dengan erat pada bagian lengannya dengan satu tangan, dan sedangkan tangan yang lain digunakan untuk menyangga bawah kaki mikroskop. Tidak harus, jadi tangan kanan yang di bawah, tangan kiri yang pada lengan atau sebaliknya. Dilarang membawa mikroskop dengan menggunakan satu tangan. Tentunya itu satu, tidak akan aman. Yang kedua, kemungkinan guncangan-guncangan terjadi dan itu akan mengganggu setting dari lensa-lensa dan perangkat yang lain. Untuk mengoperasikan mikroskop ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan sesuai urutan. Yang pertama tentunya uraikan kabel yang melilit pada badan mikroskop sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita menggunakan mikroskop. Berikutnya, periksa dan pastikan kabel yang terhubung dengan mikroskop menancap dengan sempurna dengan mikroskop. Selanjutnya, pastikan meja mikroskop pada posisi terendah. Caranya bagaimana? Jadi makrometer yang berada di sisi kanan untuk tipe mikroskop tertentu itu diputar sehingga meja mikroskop akan turun pada posisi terendah. Selanjutnya juga pastikan lensa objektif pada perbesaran lemah atau perbesaran yang paling kecil karena tentunya urutannya kita mengamati objek dari perbesaran yang paling kecil dan itu jarak lensa objektif dengan meja mikroskop ataupun dengan preparat itu yang paling jauh. Berikutnya, sambungkan steker kabel dengan sumber listrik yang ada di meja. Jadi, kepada sumber listrik, stekernya ditancapkan, setelah yakin, tekan tombol on yang ada di samping kiri mikroskop. Pada beberapa mikroskop, tentunya ada yang pada posisi yang berbeda. Kemudian lampu mikroskop belum menyala, putar tombol yang ada di bawah atau di dekat tombol on off. Ya. Ada yang di bawah, ada yang di sebelah dari tombol on off. Kemudian sampai coba maksimum. Kalau sampai maksimum ternyata belum menyala, kemungkinan posisi on off itu tidak tepat. Kemudian setelah menyala berarti mikroskop sudah bisa digunakan. Namun sebelum objek ditaruh di meja mikroskop, sebaiknya intensitas dari lampu itu diturunkan pada posisi yang rendah. Artinya tidak terlalu tinggi yang menyebabkan panas dan seterusnya. Thank you.
Sekarang adalah langkah-langkah bagaimana kita mengamati preparat dengan menggunakan mikroskop, yaitu tentunya preparat yang akan diamati kita letakkan di meja preparat dan kita buka kait penjepit yang ada di meja objek, itu kita buka, kita letakkan preparat pada posisi di tengah. Tentunya nanti ini berhubungan dengan posisi lensa objektif. Setelah itu, kait yang tadi kita buka, kita lepaskan sehingga menjepit objek gelas yang ada preparatnya itu. Melepasnya tentunya dengan pelan-pelan dan hati-hati. Dipastikan preparat terpasang di meja mikroskop letaknya benar ya, berada di tengah, terjepit dengan sempurna. Kadang-kadang penjepit ini tidak pada posisi yang benar sehingga antara tepi kiri kanan ada yang posisinya agak naik atau turun. Kemudian kita akan mulai mengamati preparat dengan menggunakan mikroskop. Apabila belum kelihatan bayangan benda, jadi mata kita letakkan pada posisi lensa okuler. Kemudian jarak lensa okuler kiri kanan itu kita atur sesuai dengan lebar dari jarak mata kanan dan kiri. Jadi kita cari yang pas, kemudian kita amati. Nah, untuk melihat bayangan yang pas, kita dengan mengatur pengatur kasar dulu atau makrometer. Secara perlahan-lahan sehingga sampai ketemu bayangannya. Dan untuk memperjelas atau bayangan benda yang kita amati itu fokus, kita lanjutkan dengan mengatur mikrometer atau pengatur halus. Kita akan melakukan pengamatan huruf A ya, dan pastikan posisi huruf A di meja mikroskop ini dengan huruf A tegak. Jadi kalau kita posisinya di sini, kita membaca huruf A seperti huruf yang kita baca, artinya tidak terbalik dan dijepit pada posisi yang aman. Kita pengamatan huruf A, taruh meja, objektif dijepit, A tidak terbalik, dan dengan perbesaran yang paling lemah, yaitu perbesaran 4 kali. Ini adalah hasil pengamatan, jadi objek huruf A dengan perbesaran 4 kali lensa objektifnya. Silahkan nanti dicocokkan dengan di buku petunjuk dan silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana di halaman 8. Setelah tampak bayangannya, kita geser ke kanan, kemudian kita geser ke kiri. Kita geser ke kanan, hasilnya demikian. Setelah itu kita geser ke kiri, hasilnya demikian. Kalau kita geser ke belakang demikian, kalau ke depan demikian. Setelah itu kita ganti dengan lensa
objektif 10 kali, yaitu yang lebih kuat. Kalau kurang jelas, kita cari fokus dan mikrometer atau pengatur halus. Ini adalah hasil pengamatan huruf A dengan perbesaran yang lebih kuat, yaitu lensa objektifnya diganti dari 4 ke 10 kali. Silahkan diamati dibandingkan dengan perbesaran lemah, silahkan digambar dan dilaporkan. Kita buat preparat basah epidermis alium sepa dengan sayatan setipis mungkin, kemudian kita taruh di objek gelas, kita tetesi sedikit air, kemudian kita tutup dengan gelas penutup atau cover glass pada posisi agak miring sehingga tidak ada gelembung udara. Dan kita lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Kita amati preparat epidermis alium sepa dengan perbesaran lemah, kita fokuskan. Setelah kita amati, kita ganti perbesaran yang lebih kuat, yaitu 10 kali 10. Kita fokuskan, kita amati. Perbesaran berikutnya 10 kali 40. Kita fokuskan, kita amati. Kita melakukan pengamatan epidermis alium sepa dengan lensa objektif paling kecil, yaitu 4, jadi 10 kali 4. Kita fokuskan pakai mikrometer sehingga terlihat jelas. Kita ganti ke perbesaran yang lebih kuat, yaitu lensa objektif 10. Jadi 10 kali 10 kita fokuskan pakai mikrometer sehingga bayangannya jelas. Jadi itu kita lihat tadi sel yang kita amati sebelumnya tadi. Setelah itu kita ganti perbesaran yang lebih kuat, yaitu 40. 10 kali 40. Jadi ini adalah yang kita amati tadi. Sekarang kita akan membahas mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Sesuai namanya, mikrometer okuler itu terdapat pada lensa okuler. Ya. Jadi nanti ini dipasangkan pada lensa okuler, kemudian dengan skala-skala yang terlihat seperti ini. Kita pasangkan lensa okuler, mikrometer okuler kita pasang pada lensa okuler dengan membuka penutup yang di bawah itu. Kita masukkan, kita tutup lagi, dan kita kembalikan ke mikroskop. Kemudian sudah bisa dilakukan pengamatan. Mikrometer okuler terlihat seperti ini pada mikroskop, yaitu pada saat pengamatan. Sekarang kita melihat mikrometer objektif, yaitu yang terletak pada meja objek atau meja objektif. Fungsi mikrometer objektif ini adalah ukuran yang sesungguhnya dari objek tersebut. Jadi pada mikrometer objektif tersebut terdapat garis-garis skala dengan ukuran tertentu. Jadi totalnya ini adalah 0,01 mm atau 10 mikron yang terdiri dari 100 skala, sehingga satu skala ini adalah 0,1 mikron. Ini adalah tampilan mikrometer objektif dengan perbesaran lemah, yaitu 10 kali 4. Kita ganti dengan perbesaran objektif 10. Seperti ini, jadi 10 kali 10. Berikutnya adalah objektif 40, jadi 400 kali kita fokuskan untuk mendapat, ya demikian.
Sebelum kita gunakan mikrometer okuler dan objektif, maka perlu dilakukan kalibrasi. Jadi harus ditera untuk mendapatkan ukuran objek yang sebenarnya. Kalibrasi dengan menghitung jumlah garis yang berhimpit di antara mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Kita lihat pada contoh di atas, ini adalah mikrometer okuler, sementara ini adalah mikrometer objektif. Kita lihat di sini yang okuler dari garis ke 21 sampai 59 ini cenderung relatif berhimpit. Berhimpit dengan ada 10 skala mikrometer yang lain, yaitu objektif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sehingga kalau disejajarkan kita hitung, 1 skala mikrometer okuler sama dengan 10 ini dibagi 38, yaitu 38 garis dari 21 ke 59. Sehingga 1 skala mikrometer okuler sama dengan 2,63 mikron. Tentunya ini hanya berlaku untuk lensa objektif tertentu. Kalau itu dirubah ke perbesaran lensa objektif yang lain, maka perlu dilakukan kalibrasi lagi sebagaimana yang telah kita lakukan seperti ini. Apa yang dilakukan setelah selesai menggunakan mikroskop? Ada beberapa hal, yaitu mematikan lampu mikroskop dan mencabut kabel dari stop kontak. Tentunya sebelum lampu dimatikan, itu kita putar skala lampu itu sampai ke terendah. Dari yang paling terang menuju ke rendah, dimatikan on off-nya dan dicabut. Gulung kabel ke badan mikroskop rapi sehingga tidak mengganggu. Kemudian mengembalikan posisi tabung lensa objektif pada perbesaran objektif yang paling lemah. Jadi agar jarak antara meja dengan lensa itu yang paling jauh. Selain itu kita putar pengatur kasar mejanya sehingga posisinya akan pada posisi yang paling rendah. Kita bersihkan meja preparan dan kalau perlu menggunakan lap apabila meja preparan itu basah atau kotor. Kemudian kita kembalikan mikroskop ke tempatnya dengan memegang sebagaimana tadi, yaitu satu tangan memegang lengan mikroskop, tangan lainnya menyangga bagian bawah mikroskop. Tugas Anda yaitu melaporkan hasil pengamatan, yaitu tentang huruf A, kemudian tentang preparat epidermis alium sepa, dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan di laporan di petunjuk praktikum yang harus dijawab disesuaikan dengan data pengamatan. Tugas yang lain dari praktikum ini adalah melakukan kalibrasi, ya. Jadi ada kalibrasi dengan perbesaran objektif 4 kali, 10 kali dan 40 kali objektif, ya. Nanti silakan dikalikan dengan okulernya. Kalau yang 4 kali silakan dikalibrasi. Jadi yang atas ini adalah skala mikrometer okuler, yang bawah yang objektif. Kemudian yang berhimpit di sini silakan diamati, ini ada berapa skala
ini ada berapa skala, dan tentukan skala pada okuler itu berapa mikron pada perbesaran 4 kali. Ini adalah data kalibrasi untuk perbesaran 10 kali. Ya, jadi objektif 10 kali, okulernya tetap 10 kali. Ya. Kemudian datanya ini kalau kita perbesar, di sini yang berhimpit ini adalah skala okuler, objektif, ini yang okuler, silahkan. Yang berhimpit sekian, ini silahkan dihitung. Nanti tentukan skala okuler pada perbesaran objektif 10 kali. Ini untuk tugas yang 40 kali. Ya. Objektifnya yang di atas. Ini yang objektif. Ini yang okuler. Ya. Jadi nanti ini berhimpit di sini, dihitung. Dan tentukan dengan cara sebagaimana yang telah kita ikuti di awal tadi, dan Anda laporkan hasil perhitungannya. Selamat bekerja, selamat belajar, jaga kesehatan. Semoga praktikum ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.